أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. كما يحب ربنا ويرضى الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اقرأوا باب العلم. Enggak, matikan kipasan. Matikan kipasan ya. Watangkirihi kita telah masuk pada babun na'at. Mudahnya na'at itu apa, Khadir? Apa itu na'at? Sifat. Na'at itu mudahnya adalah sifat. Pengertiannya apa, Mujahid? Taib itu pengertian na'at yang paling bagus. Taib. Apa itu Badri? Ma ta'rifun na'at? Al-muwaddihu na'am. Na'am, syukran. Nah, menjalani mutakhirin man habidu ta'rif an-na'tu huwa tabi'ul mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif wal mukhassisu lahu fil nakirat. Indaka Zakaria. Al-muwaddihu lil-matbu'i fil ma'arif. Tayyib, na'am. Aba Ubadah. Ghafal. Rehan. Ha. Muhammad Sido. Kadang-kadang nyatetnya enggak lengkap. Naam. At-tabi'u al-mushtaq awil mu'awwal bil-mushtaq. Tayyib.
Contoh yang mu'awwal bil mushtaq, yang jadi tabi, itu seperti seperti apa? Seperti dengan menggunakan isim isyarah atau menggunakan isim mausul dan seterusnya. Nah, kemarin ada tugas Abdul Hafiz nomor 1. Telah menangis Umar yang kecil badannya. Baka Umaru. Aladi, tidak usah pakai aladi, kita pakai apa? Langsung al. As-saghiru badanu. Berarti ini na'at apa? Na'at hakiki atau nabab sababi? Sababi. Nah, tayyib. Baka Umar as-saghiru badanuhu. Nah, kalau mau dijadikan mu'awwal bil mushtaq boleh. Nah, baka Umar alladhi badanuhu saghirun. Ya, yang alati kan jadinya yang telah menangis Umar yang badannya kecil. Paham? Baik. Yang 2. Apa? Syukran. Nah, telah datang para syekh yang mulia. Ja'a asy-syuyukhu al-fudala'u. Baik. Nah, syekh jamaknya syuyukh, atau juga dalam bentuk sighah mubaba muntahal jumu' al-masyayikhu. Naam. Al-fudala' al-kurama'. Baik. Terus yang ketiga, apa Badri? Saya yajtahidu at-tulabu al-uqala'u. Ya, na'at hakiki. Saya yajtahidu nam at-tulabu al-uqala'u fi himdil Qur'an. Terus sudah? 3. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Babul ma'rifah wa aqsamiha al-khamsah. Bab yang menjelaskan tentang isim ma'rifah dan jenis-jenisnya yang 5. Tayyib. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wal ma'rifatu khamsatu asya'. Dan isim ma'rifat itu ada 5 macam. Nah, sama? Matanya sama kan? Kalian perhatikan di matanya. Baik. Di sini ya kawan, kesesuaiannya apa? Kok tiba-tiba membahas tentang ma'rifat? Karena kemarin pada pembahasan na'at, na'at itu harus mencocoki man'udnya pada apa saja, Raihan.
Na'at harus mencocoki man'udnya pada apa saja? Pada i'rab. Yang kedua, muzakkar mu'annas. Ketiga, nakirah dan ma'rifahnya. Yang keempat, keempat apa itnan? Mufrad, musanna atau jamaknya. Nah, harus mencocoki dari sisi apa? Empat hal ini. Tapi ini untuk na'at jenis yang apa? Yang harus mencocoki empat perkara dengan man'utnya. Na'at apa, Talha? Na'at hakiki. Adapun na'at sababi itu hanya dibutuhkan mencocoki pada beberapa hal. Hanafi dua, yaitu i'rab dan nakirah dan ma'rifahnya. Nah, antum perhatikan matan untuk na'at dulu. Matan pada pembahasan na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Dari kalimat ini berarti Ibnu Ajurum mengharuskan na'at itu mengikuti man'utnya pada berapa hal? Pada berapa hal dari matan ini? Indah ya Muhammad Sido. Dua saja, yaitu pada sisi i'rab harus sama, kemudian mana? Diperhatikan matannya. Harus mencocoki apa? Ada dua, iya dua. Yang pertama harus mencocoki i'rab, yang kedua harus mencocoki apa? Yang ada di matan. Mujahid. Nakirah dan ma'rifatnya. Disebutkan ini saja, kenapa? Karena perkara inilah yang na'at secara keseluruhan harus ngikut pada man'utnya. Baik na'at sababi maupun na'at hakiki, semuanya harus ngikut apa? Man'utnya pada dua hal ini, i'rab dan nakirah ma'rifat. Baik. Adapun kalau na'atnya hakiki, maka ditambah tiga hal lagi yang harus diikuti, yaitu enam dari sisi mudzakkar mu'annas, kemudian dari sisi apa? Mufrad, mutsanna dan jamak, yaitu dua apa? Harus mengikuti dua hal lagi. Makanya harus tahu juga apa pembagian isim menjadi nakirah dan ma'rifah. Nah, makanya diterangkan setelahnya ma'rifat itu apa. Isim perlu diketahui, isim. Nah, taib. Isim dilihat dari sisi ta'rif dan tangkir. Nah, terbagi dari dua, yaitu al-ma'rifah dan yang kedua an-nakirah. Nah, ma'rifah ini yang sudah apa? Sudah khusus tertentu. Atau sudah tertentu, jelas ketika disebutkan isim tersebut orang tahu. Sedangkan nakirah ini isim yang masih umum, belum ditentukan siapanya. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata atau isim itu, nah, mana yang lebih banyak antara ma'rifah dan nakirah? Maka jelas apa? Nakirah, karena nakirah ini menurut jumhur ulama, jumhur nahwu, dia adalah apa? Al-aslu fil ismi. Hukum asal isim itu nakirah. Nah, dikedepankan ma'rifat oleh Ibnu Ajurum, kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Ma'rifat cuma ada lima macam. Ya, ma'rifat ada lima macam. Kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu apa? Ad-dhamair. Dhamir-dhamir. Dhamir apa kemarin pengertiannya? Kita lewat dhamir yang menguap terus.
Apa Yahya? Domir itu apa mudahnya dalam bahasa kita? Kata? Kata ganti. Baik. Nah, diingat-ingat, domir-domir dulu. Nah, terbagi secara umum jadi berapa, Hanif? Dua, yaitu baris dan mustatir. Nah, kemudian domir baris terbagi menjadi berapa? Akmal. Depan, dulu di depan, sudah dibikin diagramnya. Ingat-ingat, pembahas sekian domir. Diagram itu dibuat untuk apa? Memudahkan di benak. Nah, memudahkan untuk masuk di otak kalian. Nah, pembagian domir harus diingat lagi. Jadi berapa domir baris itu, putra? Jadi dua, apa itu? Mutasil dan munfasil. Taib. Mutasil itu yang bagaimana? Yang bersambung. Nah, yang bersambung dengan kata sebelumnya itu mutasil. Taib. Baik itu isim ataupun fi'il. Kemudian yang munfasil itu yang bagaimana, Faiz? Dhamir yang munfasil itu yang bagaimana? Yang terpisah. Nah, dhamir mutasil terbagi menjadi berapa? Indah kiamatullah badang. Dhamir yang mutasil. Tiga, yaitu fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Nasbin ada darabahu, tayyib. Kemudian yang ketiga fi mahalli jarrin, tayyib. Kemudian masing-masing kondisi itu telah kita lewati perinciannya, ada 12 lumait. Kemudian dhamir munfasil terbagi menjadi berapa? Hindi. Dua, yaitu apa? Fi mahali raf'in. Tayyib, munfasil. Ana talibun misalnya. Terus yang kedua, fi mahalli nasbin. Nah, iyaka, iyaki, iyakuma, dan seterusnya. Nah, kemudian dhamir mustatir. Dhamir mustatir terbagi menjadi berapa kemarin? Membadah. Dua, yaitu mustatir jawazan dan mustatir wujuban. Nah, dhamir ikhwan ini menempati peringkat pertama dari sisi kemakrifatan. Nah, isim ma'rifah itu tadi apa? Isim yang menunjukkan makna sudah tertentu. Nah, makanya dalam istilah Arabnya, makna isim ma'rifah adalah al-lafdud dal ala mu'ayyan. Karena sudah tertentu. Nah, kalau mau diberi pengertian, berarti ma'rifah adalah al-lafdu ad-dal alal mu'ayyan. Lafaz yang menunjukkan sesuatu yang telah tertentu. Makanya ya kata atau isim yang sudah khusus tertentu, seperti dhamir. Dhamir misalnya darabtuhu. Atu ini berarti aku. Hu berarti apa? Dia. Orangnya sudah tertentu.
نعم. اسم اسم ضمير اخوان اسم اسم ضمير itu adalah a'raful ma'arif. Tayyib. Ma'rifat yang paling kuat setelah lafzul jalalah tentunya. Karena a'raful ma'arif sebagai faidah, a'raful ma'arif isim yang paling ma'rifah ya lafzul jalalah Allah. Karena tidak ada yang lain. Allah itu nam tunggal, sehingga tidak ada. Kalau ketika menyebut Allah ya langsung yang dimaksud adalah Allah, Rabb kita semua. Tidak ada yang lain. Kemudian dari sisi nam jenis isim yang ma'rifah, ini yang paling kuat pemakrifatannya, isim dhamir. Dicontohkan di sini ana wa anta. Ana wa anta ini dhamir apa seperti ini? Hamzah mustatir atau muttasil? Ana, anta, dhamir mustatir atau dhamir muttasil? Jangan terjebak. Apa Hamzah? Satunya Hamzah Lampung. Munfasil ya. Dhamir munfasil. Nah, yang terpisah. Baik. Kemudian yang kedua perhatikan wal ismul alam. Wal ismul alam. Yang dimaksud dengan ismul alam adalah apa? Adalah isim yang itu merupakan nama. Taib, isim yang merupakan nama. Mudahnya seperti itu. Mayadullu ala mu'ayyan mutlaqan. Kalau tadi, nah, mayadul ala mu'ayyan itu ma'rifah secara umum. Kemudian dhamir itu, nah, isim-isim dhamir yaitu madalla ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Kita sudah paham. Kemudian isim alam intinya nam isim yang itu adalah nama sesuatu, baik itu nama benda atau nama orang atau nama hewan atau nama tempat, itu namanya isim alam. Nam. Nama gitu aja. Nama ini umum, nama tempat. Misalnya apa nama tempat? Abdul Hafid. Makkah. Madinah. Al-Madinah, ini ada al-nya. Enggak usah. Nanti beda lagi. Makkah misalnya. Kemudian nama suatu rumah. Misalnya apa? Ka'bah. Ka'bah kan nama rumah Allah. Rumah Allah, Baitullah, Ka'bah. Taib. Nama orang contohnya? Yahya. Misalnya. Nama kucing contohnya misalnya? Blacky misalnya. Serah. Mau dinamai siapa? Nah, pokoknya nama-nama tersebut sesuatu kalau sudah dijadikan nama maka menjadi apa? Ma'rifah. Kenapa? Karena ketika kita nyebut misalnya nama Adam, maka dalam benak kita langsung terarah kepada anak yang namanya Adam. Taib, taib yang mantannya dua, nam, taib, dan seterusnya. Ini alam, kawan. Dan nanti dalam kitab-kitab berikutnya alam itu, nah, jenisnya macam-macam. Taib. Dan alam secara umum bisa dibagi jadi dua jenis, kawan, mufrad
dan ghairu mufrad. Al-mufrad dan ghairul mufrad. Mufrad itu yang tidak berupa idhofah atau yang menyerupai idhofah, seperti misalnya Muhammadun, Zaidun, Naam, kemudian nama tempat Makkah dan seterusnya. Tapi kalau ghairu mufrad itu yang berupa idhofah, seperti Abdullah atau Naam, berupa tarkib masjid seperti Hadramaut. Hadroh maut ini kan dua kata, hadroh maut. Mungkin zaman dulu kalau orang ke situ ada tewas, karena mungkin padang pasir, datang ke situ mati. Hadroh maut. Naam, taib, mbak labakka. Tapi kalau di tempat kita, naam banyak akhwan. Naam, model-model apa? Tarkib yang masjid seperti ini. Terkadang juga tarkib idhofi. Nah, orang namanya Syabah Qarnaha. Syabah Qarnaha. Ini tarkib idhofi. Nama orang ini. Nah, Baraka Nahru. Baraka Nahru. Ini juga nama orang. Di sastra Arab, kenapa dinamakan ini ada sejarahnya. Baraka Nahru. Nah, Amfunaqah juga ada namanya Amfunaqah. Karena kisahnya seorang punya beberapa istri. Masing-masing punya anak. Dia nyembelih Naqah apa Naqah? Unta, unta betina. Nah, kemudian salah satu istrinya ngirim anaknya. Tapi sudah telat dari bagi-bagi. Nah, itulah kamu abimu lagi bagi-bagi apa nyembelih unta, cepat kamu ke sana, tidak kebagian, ternyata sudah telat. Nah, dapatnya cuma kepala. Akhirnya dia bawa kepala itu sambil megang apa? Hidungnya diseret bawa ke ibunya, anta ampunak. Ya, kan jadi nama dia itu jadinya namanya ampunak. Nah. Tayy. Ah, ini contoh-contoh nama apa? Nama yang ghairul mufrad yang bentuknya dengan idhofah atau nama tayyib yang menyerupai idhofah dengan tarkib, tarkib masjid atau tarkib idhofi. Nah, terdiri dari dua kalimat atau lebih. Terdiri dari dua kalimat atau lebih. Sedangkan kalau mufrad, nam yang terbebas dari idhofah. Walaupun mungkin nam terbebas dari idhofah, walaupun mungkin namanya bentuknya jamak, akhwan. Misalnya mukhlisun, orang satu dinamakan mukhlisun. Nah, ini tetap dikatakan apa? Mufrad, paham? Baik. Kemudian dari nama-nama tadi, ya, penerapan di tempat kita juga banyak, kan? Sangu Banyu. Nah, ini kan tarkib. Tarkib. Sangu Banyu itu apa? Maknanya? Hah? Membawa air. Ya, kan nama tempat itu juga apa? Nama isim alam tapi ghairul mufrad. Tayyib. Yang lebih ngeri lagi Banyu Urip. Nah, menakutkan ini airnya. Nah, air yang hidup. Daib. Dan seterusnya. Itu jenis alam. Alam, makanya sesuatu kalau sudah jadi nama, jadinya ma'rifah. Paham? Jadinya ma'rifah. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, nam al-ismul mubham. Al-ismul mubham. Al-ismul mubham terbagi jadi dua, isim isyarah
dan isim mausul. Makanya dicontohkan oleh Ibnu Jurum, hadza wa hadhihi wa haula. Hadza dan hadhihi itu untuk contoh isim isyarah. Haula. Naam. Taib. Juga untuk isim isyarah. Di sini tak disebutkan contoh untuk ul. Maka ditambahkan seperti alladhi, allati. Naam. Dan seterusnya. Dan isim isyarah maksudnya yaitu madalla ala mu'ayyanin biwasitati isyarah. Nah, kata tunjuk dalam bahasa kita, kata tunjuk. Kata tunjuk adalah apa? Madalla ala mu'ayyan. Madalla ala mu'ayyan biwasitati isyarah. Sesuatu yang menunjukkan atas perkara yang tertentu dengan apa? Perantara isyarat, tunjuk. Ini berarti kan jelas yang dimaksud apa? Ya ini yang bentuknya kayak gini ini maksudnya. Nah ini misalnya. Itu misalnya. Itu ya jelas yang saya maksud itu yang ditunjuk misalnya. Yang lagi ngantuk. Ya. Taib. Hada, hadihi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua isim mausul. Itu madalla ala mu'ayyanin biwasitati jumlah au syibihi jumlah. Tudkaru ba'dahu tusama bisilatil mausul. Ini insyaallah di kitab yang lebih lanjut. Isim mausul, ikhwan. Naam, intinya bahasa sesuatu yang menunjukkan mu'ayyan tapi dengan perantara naam silah yang berupa jumlah setelahnya. Misalnya alladhi. Alladhi misalnya pada contoh ja'a alladhi. Ya. Ja'a alladhi. Apa? Qatala. Ja'a alladhi qatala jarahu. Naam. Psikopat. Naam. Ja'a alladhi qatala. Naam. Ja'a alladhi qatala jarahu. Kita jaya. Terlalu ngeri kalau pakai qatala. Kita jaya sekali. Ja'a alladhi qatala jarahu. Berarti maknanya bagaimana? Mujahid. Telah datang orang yang telah membunuh tetangganya. Orang yang sudah tertentu belum? Belum. Tertentu. Ya, dengan adanya alladhi ini berarti orang itu tertentu. Ja'a alladhi qatala jarahu. Cuman ini bisa kita menentukan siapanya secara jelas ketika ada perantara berupa jumlah setelahnya. Ini yang dinamakan dengan apa? Silah mausul. Nah, jumlah yang datang setelah isim mausul namanya silah mausul. Taib. Yang pada silah mausul ini harus terkandung isim yang kembali kepada isim mausulnya. Dhamir yang kembali kepada isim mausul namanya a'id. Naam, dhamir a'id. Taib. Dicontohkan alladhi untuk satu orang. Alladhani dua orang. Naam. Taib. Alladhina untuk apa jamak?
Dan banyak dalam Al-Quran, ya ayyuhal ladhina amanu. Tayyib. Kemudian yang terakhir, wal ismul ladhi fihi al-alif wal-lam, dan isim yang ada padanya al. Nah, setelah adanya al, ini namanya al-ta'rifiyah. Seperti ar-rajulu dan al-hulamu. Ar-rajulu dan al-hulamu. Yang sebelumnya, sebelum ada al-rajulun, ini nakirah. Setelah ada al, menjadi ma'rifah. Wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan apa saja yang diidhofahkan kepada salah satu dari empat hal yang disebutkan di depan. Jadi yang kelima yang diidhofahkan. Namun untuk ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita ambil tiga dulu, dhamir, isim alam, kemudian isim mubham. Isim mubham ada dua, yaitu isim isyarah dan isim mausul. Itu diingat-ingat. Nah, kemudian pengertiannya, nah, diingat-ingat juga. Subhanakallah. Subhanakallah.